Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Oke. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dan tidak usah dengarkan ini karena ini hanyalah untuk monetisasi. Oke, kemudian dia terkena segel ya. Dimana tunggu saja nanti katanya ya. Oke, apa itu katanya sudah, apakah itu sudah berakhir sekarang? Kemudian ternyata itu life force ya, jangan bergerak dulu. Kemudian dia diobati ya, itu adalah segel ya, yang mengambil kehidupan, yang mengkorosi kehidupan. Nah, segel tersebut akan intinya ya mengambil kehidupan, mengkorosi katanya. Select dulu Colorance. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke. Kemudian kita akan klik fill. Dan apakah selanjutnya akan seru teman-teman, kita akan lihat. Oke, mantap, kita perbaiki sedikit teman-teman. Oke, lanjutkan. Ternyata ada yang banyak berubah teman-teman, ini juga perlu perbaikan teman-teman. Select dulu, kayaknya perlu dikecilkan ya. Set. Nah, kok gini ya? Seperti itu saja ya. Dan juga harus diperbaiki, kok gini semua ya. Rosak tapi jauh, tapi gak apa-apa, kita tambahkan dulu pala selingkat ya, pala selingkat. Oh, ini kok belum, ini kok belum. Nah, ini kita anu dulu ya, salin dulu, kemudian dua. Oh, belum selesai coy, batal dulu. Kok ini belum selesai, masih copy ya, ternyata masih lambat coy, kok lambat banget ini. Gak apa-apa, kita masukkan dulu MTL di sini teman-teman, taruh sini biar kelihatan. Kemudian kita ke atas. Oke, sudah bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini, ternyata akan membatu ya kalau dibiarkan saja. Jadi hanya ada satu jalan katanya, pergilah ke Leimo ya, di sana adalah tempat thunder disaster, thundernya sangat kuat di sana ya, dan juga itu untuk membantumu menjadi Holy King Realm. Baiklah katanya ya, dia akan mengurus masalah demon terlebih dahulu ya. Kemudian dia berkata bahwasannya dia adalah anak dari Demon God ya, dan dia akan, Demon God akan mengatur demon sekali lagi. Oke. Bagi yang katanya, bagi yang tidak mau, select dulu colorance. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke, kemudian kita klik fill. Oke, kita akan menunggu teman-teman. Menunggu hasil yang tidak pasti. Tapi tidak apa-apa, kita harus menunggunya.
kita buangin dulu. Ini kan bagus kalau dibuang seperti ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke atas. Di sini juga sudah selesai. Kita perbaiki sedikit. Oke, di sini tambahkan dulu teman-teman. Kita plus lingkar ya. Tambahkan MTL. Kemudian kita perkecil aja ya. Perkecil, taruh di sini. Wah, kan bagus kalau seperti ini. Kan. Lanjutkan kita ke atas. Bagus juga. Intinya yang tidak bagus kita rubah menjadi bagus, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini bagi yang tidak mau menyerah, katanya tidak mengikuti peraturan akan dibunuh dengan kejamnya. Baik, kata mereka semuanya. Kemudian sekarang waktunya, katanya, menyelamatkan ibunya. Dan mereka semua datang ya, datang untuk menjenguk ibunya ini. Nah, kalian semua lah datang ya, kalian pasti apa berat, katanya. Tidak masalah, select dulu colorance. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke. Kemudian kita klik fill, dan kita akan menunggu. Dentek. Oke, yang ini kita perbaikin sampai sini. Oke, di sini tambahkan. Oke, sangat bagus. Yang ini juga tambahkan, perbaiki. Nah, kan bagus kalau seperti ini. Ini juga. Kemudian kita ke atas. Wow, luar biasa di sini. Kita tambahkan MTL dulu. MTL kita tambahkan. Oke, yang di sini teman-teman. Bagus. Ayo udah diam. Kita ke atas. Di sini kita perbaiki, kita klik ini, teman-teman. Perbaiki dulu, perbaiki coy. Oke, sudah selesai. Kalau gitu kita akan dulu. Kita record dulu, teman-teman ya, record. Salin 27 ya, sekarang 210. Kita refresh dulu teman-teman. 210 ya. Kemudian kita rekam lah ya. Kita klik. Oke, lumayan banget ini teman-teman. Oke, kemudian 28 sekarang. Di 28 ini hehehe, katanya ya, hanya bisa tertawa dia. Gus Wan Chen sudah luar biasa, katanya ya, dia bisa asken ya. Oke, waktunya menyelamatkan ibu, katanya. Dia menggunakan kekuatannya, dan di situ ada SS itu ya, segel-segelnya itu untuk dihancurkan. Akhirnya katanya, aku bisa menyentuh kalian ya. Oke, ibu, katanya, aku diselamatkan oleh Gus Wan Chen, katanya. Hahaha, aku tidak mau terima sebenarnya ya. Select dulu color red. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke. Kemudian kita klik fill. Oke, oke.
Bagus, bagus. Ini juga bagus. Oke, semoga semuanya bagus. Kita akan lihat ke atas. Nah, di sini saja kita tambahkan flash linker. Kemudian kita tambahkan MTL di sini. Nah, oke. Kemudian taruh di sini. Setelah itu kita lihat. Ini lumayan ya. Oke lah. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita ke atas sekali lagi, teman-teman. Apa rencanamu sekarang? Katanya aku akan pergi ke Lemo. Dan aku minta ibu sesuatu, katanya. Katakan. Kemudian aku minta agar supaya mengurus demon klan ya, supaya tidak bertarung, katanya ya. Oke. Aku akan mengurusnya. Silahkan pergi. Kemudian dia pergi dan menemukan sesuatu ya, seperti sebuah kota. Select dulu color range, kita pilih oke. Select lagi modify expand, kita pilih oke lagi. Kemudian kita klik fill. Oke, teman-teman, sudah selesai yang di sini. Kemudian kita akan wadidaw, ini coy rusak beneran ini, perbaikinya. Perbaiki lagi. Oke, mantap sekali. Oke, kita akan melanjutkan. Lanjutkan. Ini apa ini, teman-teman? 12 ya, masih 12 coy. Masih lama ini. Dia merasakan sesuatu ini. Kita beri 24 aja. Kalau 24 kan pas. Oke, aku nanti ya. Harvest you later, later aja, jangan cuma later. Oke, aku akan membiarkanmu sekarang ya. Nanti aku akan memanenmu. Apa itu tadi? What just was now? Itu dari God Realm. Apa itu? Adalah God atau dewa? Oh, ini kurang nih, kurang. Apakah ini mengambil atau menyerap ya kehidupanku, life force? Oke, selanjutnya don't move ya, jangan bergerak. Selanjutnya seal on your neck, katanya ya. Segelnya itu adalah corrosive power, mempunyai kekuatan korosif. Jika dibiarkan itu akan memakan dan akan menjadi stone statue. Nah, di mana tempat apa segel itu? Itu membatu ya. Aku telah apa namanya